So guys, kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi di GTV Channel. Tentunya guys. Oke, kali ini lawan kita ada Big Tam. Seorang siapa nih Big Tam-nya? Yaitu Big Tam dari Kuman dan Mbappe lo guys. Gacor enggak tuh? Oke, di sini kita coba aja. Mudah-mudahan bisa menang gitu guys ya. Oke, kita babak pertama mudah-mudahan bisa menang lah. Di sini kita main di acara tantangan guys ya, jadi lebih santuy aja karena berhadiah koin juga, dan di sini kita memakai strategi counter attack full guys. Rafa Silva masuknya kepada Ronaldo, namun dipotong oleh lawan. Di sini ada Griezmann, masih Griezmann umpan kepada Kunku, masuknya dipotong oleh Guerrero. Jota umpan kepada Bernardo Silva, Silva gocek-gocek di sini umpan kepada seorang Rafael Guerrero yang sudah overlap, gagal. Oi, sundul. Ini Renato Sanchez. Renato Sanchez berhasil membungkam lawan dengan gol luar kotak penaltinya. Nah, di sini kita punya Renato Sanchez versi foil card guys ya. Jadi nanti kita akan review lah Renato Sanchez ini yang foil card itu guys. Oke. 1-0 ini Mbappe Big Tam kenapa belum menunjukkan tarinya guys? Oke, masih kepada Kungkung, Bernardo Silva di sini. Ronaldo umpan Diogo Jota. Masih Diogo Jota. Dapat Bernardo Silva umpan kepada seorang Diogo Jota, umpan terobosan kepada Cristiano Ronaldo. Placing dikit dan gol. Oke. Kita unggul 2-0 di sini, guys. Nah, selebrasi itu harus teman lakukan guys ya, agar mental lawan itu turun dan mainnya emosi dan kita menang guys. Oke, 2-0 kita unggul guys di babak kedua. Pertama, masih babak pertama ternyata. Oke, masih ya. Kungkung. Maksudnya kepada Kuman, cuman udah offset. Rafael Guerrero. Renato Sanchez. Rafa Silva di sini mendapatkan bola, umpan kepada Joao Cancelo yang mana diintersep oleh Theo Hernandez. Dapat lagi, oke, Cristiano Ronaldo. Ronaldo Cancelo. Masih guys, Bernardo Silva dapat bola, umpan kepada seorang Jota. Jota gocek, gagal. Masih berhasil. Masih guys, masih di sini. Kita pressing aja guys. Oke, William. Kylian Mbappe Big Tam berhasil menciptakan gol Lazo. Oke, kita balas guys ya. Kita balas di sini. Umpan Renato Sanchez. Cancelo, kita main santuy aja. Masih Renato Sanchez, Jota umpan kepada Ronaldo, gagal di paran, dikenter oleh paran. Umpan ke Saint Maxim yang luar biasa cepatnya Mbappe, masih Mbappe. Oke, untung ada Pepe di sana. Oke, Bernardo Silva umpan kepada Ronaldo. Ronaldo umpan kepada Diogo Jota, dipotong oleh si orang Jules Konde. Konde Mbappe. Oh, bukan Mbappe ternyata, Benzema tadi atau siapa tuh tadi. Oke, kita counter di sini. Yang penting kita pressing aja gitu guys ya. Karena pressing yang kita gunakan di sini adalah pressing yang tidak selalu kita gunakan lari dan tekanan. Lebih ke tekanan aja dan digantikan dengan kursor untuk mengarah-arahkannya guys ya. Sesekali teman semua naikkan aja ke atas gitu guys ya untuk mengarahkannya. Yang penting pressing jangan pakai center back. Kalau pakai center back itu out kita guys ya, habis itu. Kejar aja pakai central midfielder, apalagi kejar aja pakai central midfielder atau defensive midfielder guys ya. Karena rata-rata DMF jangkar itu punya stamina badak untuk mengejar lawan guys. Oke, Bernardo Silva umpan kepada seorang Jota, masih Jota. Umpan kepada Ronaldo, lolos. Guys, su lagi. Oke, bukan su ternyata. Oke, kita unggul 2-0 di match ini melalui umpan atau assist Jota dan brace Cristiano Ronaldo lagi, guys. Ini lawan kenapa tidak menunjukkan kemampuannya? Ini rambut menempotong, coy. Oke. Masih lah, guys, ya. Masih. Oke, Renato Sanchez. Jose Sa. Kita hanya pakai Jose Sa bintang 4 kalau nggak salah guys ya, dengan rating 77 tapi udah punya refleks bagus. Nanti kita akan coba racik lah si orang Jose Sa ini. Masih Mbappe. Mbappe. Masih, sabar lah, sabar cok. Awas.
Untung ada goalkeeper kita gacor atau center back. Oke, 3-1 kita unggul di babak pertama melalui Brest Ronaldo dan Sanchez di awal-awal, guys ya. Oke. Lanjut ke next babak kedua, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan keunggulan di sini. William Carvalho kepada Rafael Varane. Jota masih Jota. Vieira di sini. Masih lah, guys. Benzi, oh ternyata dia pakai Benzi dan menyembunyikan Koeman di daftar cadangan. Kurang ajar juga dia. Oke, okay, full cap. Nah, kan ya full. Oh gitu ya. Masih Rafael Varane ngambil bola kepada Mbappe. Mbappe umpan Griezmann. Masih Griezmann, ada Saint-Maxim. Diumpan. Untung Benzema tadi, untung kemungkinan kepencet itu lawan, guys ya. Makanya dia ngumpan ke Griezmann. Seharusnya dia langsung shooting, itu bisa gol. Oke, corner dari Griezmann karena tadi dihambat oleh gol. Kuku masih gagal mengkonversikan golnya. Oke, masih unggul kita 3-1. Pertandingan ini babak kedua sudah mulai alot di menit 53, namun kita masih berusaha untuk mempertahankan keunggulan. Di sini ada Rafa Silva, Renato Sanchez masih. Tendang Renato ke kirinya, ampun lo, guys. Oke, corner kick. Mudah-mudahan dari corner ini bisa lah Pepe nunjul Rafael Guerrero. Kita coba corner berendat. Jauh, kejauhan boy. kejauhan guys. Maksudnya tadi ke wingback kita. Cuman ya bolanya kejauhan. Masih ada Jokan Zelo, sudah menjadi striker dia. Masih Griezmann, umpan dia, umpan kepada Mamun, ada Nuno Mendes di sini. Yosesa, kita tahan dulu, kita main santuy karena kita sudah unggul, guys ya. Jangan gegabah di sini. Cancelo, karena wingback dan center back kita udah staminanya udah bagus sih. Udah bagus habisnya. Oke, Mainan umpan langsung ke tengah, kita pressing aja. Masih dapat Guerrero, umpan kepada seorang Diogo Jota, umpan kepada Bernardo Silva, masih Bernardo Silva gocek-gocek dan digagalkan oleh Mainan tadi. Masih Mbappe big time, dari tadi tidak kelihatan big time-nya, guys ya. Mungkin habis jamnya. Masih Mbappe, kenapa Mbappe-nya tidak taruh tengah aja, boy? Kalau di wingback itu Mbappe agak kesulitan ya. Keluar kecuali teman semua itu jago dribble terobosan. Karena kalau umpan Mbappe ini bapuk, guys. Meskipun yang versi big time, umpannya selalu bertele-tele. Masih. Oh, tidak offside, umpan ke tengah. Jota maksudnya kepada Ronaldo, di sini kita dapat Ronaldo, kita coba masih gagal dia. Griezmann maksudnya kepada Renato Sanchez, langsung kita buang aja. Ini pertandingan udah mulai kacau ini, guys. Oke, Bernardo Silva. Dipotong oleh Kuku. Kuku masuk ke Benzema, namun dipotong, dapat lagi Kuku Benzema. Benzema umpan kepada Griezmann, Griezmann umpan kepada wingbacknya si orang Saint-Maximin. Gocek. Masih Mbappe. Gagal Mbappe ini, bolanya terlalu jauh sih. Guerrero kita buang aja, kita main santuy karena kita udah unggul, guys ya. Jadi kita main aman aja kita babak kedua. Theo, masih Theo di sini, Griezmann, Benzema. Santuy. Saint-Maxim, umpan lagi Bernardo Silva. Oke, kita berhasil menang, guys ya. Di match ini kita berhasil menang dengan skor 3-1. Dan itu video kita untuk hari ini, guys. Dan see you di next video, guys. Terima kasih.